Penyanyi Asila Maisa Fatihah yang merupakan putri Ramzi tak henti mendapat hujatan. Kini Ivan Gunawan hingga Lesti Kejora pasang badan. Memang, bully pada Asila itu membuat mentalnya down. Dia dianggap nyanyi lebay, lalu diserbu dengan berbagai komentar pedas. Sebelum itu, Asila Maisa diduga mendapat sindiran dari vokalis Armada, Rizal. Pasalnya Asila Maisa pernah menyanyi lagu Asal Kau Bahagia dengan versinya sehingga menuai banyak komentar. Rizal Armada mengatakan bahwa lagu Asal Kau Bahagia tidak cocok dinyanyikan dengan reaksi marah-marah. Sontak banyak yang menduga omongan Rizal Armada ditujukan kepada Asila Maisa. Reaksi Rizal Armada tersebut menjadi bumerang bagi Asila Maisa yang masih meniti karir sebagai penyanyi. Sebelumnya juga, Ramzi selaku ayah memberikan dukungan kuat untuk Asila Maisa yang baru mulai berkarir. Ia mengerti perasaan putrinya yang tak henti dihujat karena memiliki cara bernyanyi yang berbeda. "Abi akan berikan kesempatan untuk kamu karena Abi yakin kamu mampu," ujar Ramzi dikutip sripoku.com dari akun Instagramnya abiramzi76, Selasa, 2 Mei 2023. "Pastinya kamu sanggup melewatinya, jangan pernah berpikir kamu akan bisa ini dan itu karena kamu anak Abi," sambungnya. Ramzi meminta kepada Asila Maisa untuk bisa melalui proses kehidupan yang tengah dijalankan saat ini. "Jalani prosesnya, nikmati prosesnya, dan proses itu tidak perlu dipertontonkan kepada orang lain," ungkapnya. "Abi hanya menjaga kamu dari jauh, Abi siapkan mental kamu untuk kuat," imbuhnya. Sontak unggahan Ramzi tersebut menuai banyak komentar dari kalangan artis. Salah satunya Ivan Gunawan. Presenter kondangan yang kerap memberikan komentar pedas ikut menanggapi postingan Ramzi. Ivan Gunawan menyarankan untuk Asila Maisa mampu bersikap bijaksana dengan mencoba mendengar. "Ada kalanya mendengar itu baik terhadap Asila Maisal," tulis Ivan Gunawan ditujukan untuk Asila Maisa. Ia menganggap ketika Asila Maisa mampu mendengar dengan baik maka ia dapat diterima tanpa adanya paksaan. "Suatu saat kamu pasti akan didengar tanpa kamu memaksa mereka," jelasnya. Ivan Gunawan pun memberikan semangat untuk Asila Maisa untuk tidak berhenti berkarya. "Ayo bangkit, perjalanan karir kamu masih panjang," kata Ivan Gunawan dalam kolom komentar di postingan Ramzi. Komentar Ivan Gunawan ternyata disambut baik oleh beberapa warganet. Mereka menyatakan setuju dengan pernyataan Ivan Gunawan untuk Asila Maisa. "Ini benar baru setuju, coba sesekali lihat diri sendiri tampil, koreksi bukan buat kita tapi kedepannya lebih baik lagi," ungkap akun Bagus _ Dewanto. "Sangat setuju, tidak semua netizen salah dalam menyampaikan kritik atau masukan," timpal akun Deayo. Lesti Kejora juga memberikan dukungan. Dia menyematkan emoji love dan menuliskan, "Love you Ningrat. Itu seperti nama panggilan sayang keduanya."